Hai, jumpa lagi sama kita. Aku Nida. Aku Edina. Puput. Aku Atan. Nah, kita lagi ada di suatu tempat di dekat kampus sebenarnya. Tempatnya di restoran Mezzanine yang menyediakan banyak makanan Western. Nah, kita di sini nih mau nyoba review makanan yang ada di sini. Yang untuk, sudah kita pilih. Ya, udah kita pilih last bus. Ya, udah kita pesan. Dari sebanyak menunya kita milih salah satu beberapa. Ya. Ini dia makanannya. Makan soto. Jadi yang pertama itu kita pesan creamy pasta chicken. Jadi ada dua varian buat menu ini, yaitu beef sama chicken. Kali ini aku pesan yang chicken. Nah, rasanya itu menurut aku creamy banget dan dia itu pakai dada ayam yang juicy parah. Seporsi segini kalian bisa share buat sama teman-teman kalian. Nah, kita milih waffle buat jadi dessert. Jadi waffle-nya itu ada es krim buah naga dan dikasih topping strawberry di atasnya. Untuk appetizer, kita pesan bitterballen. Jadi bitterballen ini semacam mashed potato yang ada isinya cheese melt di dalamnya. Untuk minuman, kita pesan 3 macam. Yang pertama itu ada hot chocolate, ice lemon tea, dan ice coffee. Oke, saya sekarang udah sama masnya. Mas sebagai apa di sini? Saya asisten manajer. Asisten manajer, oh iya. Namanya siapa mas? Nama saya Yandi. Yandi? Iya. Oh, jadi gini mas, saya mau tanya tentang ini desain restoran ini gimana? Kalau desain restoran sesuai nama, ini konsepnya adalah bangunan berupa bangunan yang dinamakan mezzanine. Mezzanine? Mezzanine itu dari bahasa Italia artinya dia adalah ruangan yang diantara dasar atau lantai dan di antara atap. Jadi dia kayak teras tapi di dalam bangunan. Oh, bangunan. Ya. Terus makanan favorit biasanya di sini apa, Mas? Makanan favorit itu dulu awal kita mulai grill baby chicken, tapi sekarang grill baby chicken udah mulai tergeser. Yang paling baru itu yang paling orang seneng itu sekarang adalah petit beef tenderloin. Oh. Itu steak. Tapi dia ukuran kecil. Ukuran kecil. Ya. Terus sama Norwegian salmon-nya. Sekarang mulai kenceng Norwegian salmon. Terus ini restoran ini udah berapa lama berdiri mas? Ini berdiri mulai 2017 bulan Desember. Bulan Desember? Iya. Berarti udah setahun. Setahun lebih ya mas? Setahun lebih lah. Oh iya, gitu aja mas dari wawancara ini. Makasih mas ya. Ya, sama-sama. Atas waktunya. Ya, itu jadi wawancara saya secara eksklusif oleh asisten manajernya. Jadi gini, restoran ini bernama Mezzanine, sesuai dengan namanya. Desain ini katanya tadi bangunannya teras tapi di dalamnya ada bangunan gitu. Ya sesuai namanya, Mezzanine, itu diambil dari bahasa Italia. Ya jadi segitu aja dari wawancara tadi. Bye, makasih.